Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Di episode hari ini, kita akan menggambar dan juga mewarnai skin stumble guys, yaitu skin gold rabbit atau kelinci emas. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar saya terus bersemangat dalam mengupload konten menggambar. Selamat menonton. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kita akan gambar mulai dari kepalanya. Dimulai dari telinga bagian atas seperti ini. Lalu kita bentuk garis pinggir kepalanya berbentuk melengkung. Kita gambar juga kedua bola matanya berbentuk bulat besar seperti ini. Oke, matanya sudah. Kita gambar mulutnya yang lebar. Ini mulutnya bentuknya terbuka seperti ini ya teman-teman. Di dalamnya kita gambar dua buah gigi dan juga sebuah lidah. Pinggiran mulutnya kita gambar garis tipis-tipis seperti ini. Jika sudah, kita satukan satu sama lain. Kita teruskan ke bawah, kita gambar perut, kaki, dan juga tangannya. Kaki sebelahnya digambar seperti ini. Ini dia teman-teman, gambar hitam putihnya sudah jadi. Sekarang waktunya untuk memberinya warna agar lebih menarik. Karena ini skinnya berwarna emas, jadi kita cukup beri warna kuning, putih, dan juga orange. Kita pakai warna kuning dulu. Kita goreskan di bagian telinga dan juga kepalanya. Ini termasuk kedua matanya dan juga mulutnya kita blok semua ya teman-teman. Semuanya berwarna kuning tanpa terkecuali. Karena ini oil pastel, jadi kita ratakan pakai jari. Kita gosok-gosok seperti ini agar merata. Oke, bagian mulutnya juga kita gosok-gosok. Jika dirasa sudah rapi, kita goreskan warna putih. Ini untuk efek cahaya ya teman-teman. Kita goreskan di bagian kepalanya sini, di bagian tengah, supaya warna emasnya terlihat lebih menarik. Kita pakai warna orange. Kita goreskan di bagian-bagian tertentu, seperti pinggiran telinga, pinggiran pipi, pinggiran mata, dan juga bagian dalam mulutnya. Ini sebagai efek gradiasi ya teman-teman. Untuk merapikan bagian yang lebih kecil, kita akan pakai cotton bud, lalu kita gosok-gosok seperti biasa. Oke, kita mulai dari bagian atas ya teman-teman. Dari atas ke bawah. Saya akan beri sedikit lagi warna orange-nya di bagian sini.
kita gosok-gosok sedikit. Oke, kepalanya sudah diwarnai. Sekarang kita tinggal mewarnai bagian badan, termasuk kaki dan juga tangannya. Oke, kita blok saja semuanya dengan warna kuning, masih sama. Seperti biasa, karena saya menggunakan oil pastel, saya rapikan pakai jari saja. Saya akan usap-usap seperti ini. Kita teruskan memberi warna gradiasi ya teman-teman. Kita beri lagi di bagian pinggiran tangan, pinggiran kaki, dan juga pinggiran perutnya. Ini di bagian perutnya kita beri sedikit lebih banyak. Setelah itu di bagian lehernya juga. Oh iya, jika teman-teman tidak punya oil pastel, teman-teman juga bisa menggunakan pensil warna, cat air, ataupun krayon. Di sini kebetulan saya hanya punya oil pastel, jadi saya kasih contohnya menggunakan oil pastel. Dan yang terakhir, kita tinggal merapikannya dengan cotton bud. Oke teman-teman, ini dia gambarnya sudah jadi. Gambar skin gold rabbit atau skin kelinci emas. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga teman-teman suka.